Hai hai, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfa 27. Nah, di pagi yang cerah ini kakak akan bermain bersama si Mail, Mei, Pizi, dan pastinya ada Upin Ipin juga dong. Yahoo! Prank baby! Sebelum kita lihat aksinya, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya teman-teman. Let's go teman-teman, kita lihat keseruannya. Yang pertama ada si Mail nih teman-teman. Dia akan bermain kepala barongan macan berwarna hijau yang sangat keren. Hi-ha! Waduh, lihat teman-teman, barongan macannya si Mail sedang membuka mulutnya. Don't let your kids watch it. Selanjutnya ada si Upin yang sedang melongo nih teman-teman. Dia akan bermain kepala barongan macan berwarna kuning yang sangat mantul. Hi-ha! Weleh weleh, lihat teman-teman, si Upin berubah menjadi barongan macan berwarna kuning yang sangat mantap. Woi, suluman apa ini? Kok agak roh aku? Bentuknya tak ngono. Nah, selanjutnya ada kakak cantik Mei yang akan bermain kepala barongan sapi. Hi-ha! Kakak cantik Mei berubah menjadi barongan sapi yang suka makan rumput. Oh no. Selanjutnya ada si Ipin nih teman-teman. Dia akan bermain kepala barongan macan dengan warna kesukaannya. Oh my god! Wow! Oh my god, ternyata si Ipin berubah menjadi barongan macan berwarna biru. Terakhir ada si Pizi yang sudah gak sabar ingin bermain kepala barongan macan berwarna putih nih teman-teman. Hi-ha! Wow, lihat teman-teman, barongannya si Pizi sangat rabis. Susah sih tapi gue cepet. Wadidaw wadidaw, lihat teman-teman, Upin Ipin dan kawan-kawannya semuanya sudah menjadi barongan macan yang sangat keren-keren. Kalau kalian suka barongan macan yang mana, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.